Sosok Jenderal Kopassus ini diakui kuat fisik dan bersahaja. TNI tak pernah kekurangan sosok jenderal berpendirian teguh dan bersahaja. Satu di antaranya Mayjen TNI Mung Parahadi Mulyo. Namanya begitu dikenal di kalangan TNI, khususnya prajurit komando pasukan khusus. Maklum, dia pernah memimpin RPKAD pada 1958 sampai 1964. Tetapi bukan jabatan itu yang membuat sang jenderal begitu disegani, melainkan keteladanan luar biasa sebagai pemimpin. Mung dikenal sebagai jenderal yang bersahaja. Ini diceritakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam bukunya. Meski seorang jenderal, Mung ternyata tak punya pembantu rumah tangga. Dia bangun pukul 04.30 WIB, lalu menyapu dan mengepel lantai rumah. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, barulah jenderal kelahiran Yogyakarta itu berangkat ke kantor. Tetapi tidak hanya itu yang membuat banyak orang terkesan. Mung juga sangat disiplin dan menempatkan urusan dinas bukan menjadi hal pribadi. Salah satunya tentang kendaraan. Lantaran Mung tak memiliki kendaraan lain selain kendaraan dinas, anak Mung harus berjalan kaki ke sekolah, sedangkan istrinya naik beca untuk belanja. Yang membuat kita terkesan, beliau juga melarang istri dan anak menggunakan kendaraan dinas. Kata Prabowo dalam buku biografinya berjudul Kepemimpinan Militer, catatan dari pengalaman Letnan Jenderal TNI Purna Prabowo Subianto, dikutip Jumat 17 September 2021. Kesederhanaan lain dari Jenderal Mung yaitu sikapnya yang tak mau merepotkan orang lain. Mung tidak mau disungguhi makanan mewah ketika bertamu. Jamuan itu mesti sama dengan prajurit. Beliau bahkan kerap membawa air minum sendiri, tutur mantan Dakjen Kopassus ini. Jenderal Spartan Mung Parahadi Mulyo lahir pada 11 Januari 1925. Pilihannya berkarir di militer. Setelah dewasa ternyata tidak keliru. Rekam jejaknya moncer. Dia pernah menjabat Komandan Kompi 4 Batalion Nasuhi, Brigadi Samsu, Divisi Siliwangi pada 1949. Setelah itu dipercaya sebagai Komandan Pasukan Tengkorak. Mung juga terlibat dalam operasi RTP-1 untuk merebut kota Tonando di Sulawesi Utara. Kecemerlangannya di medan tempur itu membawa dia sebagai orang nomor 1 di RPKAD pada 1958. Setelahnya, Mung dipercaya sebagai Pangdam 9 Mula Warman periode 1964 sampai 1970. Dia juga diketahui pernah menjabat sebagai Irjenak.
Ada pengalaman lucu ketika masa-masa Prabowo menempuh pendidikan di Akademi Militer. Saat itulah pertama kalinya dia bertemu dengan Mung. Suatu pagi, trompet di kawah Candra di muka prajurit Angkatan Darat itu berbunyi. Itu artinya para taruna harus berolahraga di lapangan. Namun meski trompet telah meraung-raung, Prabowo dan rekan-rekannya malah baru berjalan kaki ke kamar mandi. Saat itu tiba-tiba di depan mereka muncul satu sosok. Prabowo menceritakan sosok itu tak terlalu tinggi, memakai celana pendek, kaos putih, dan sepatu kit. Dia hanya diam, tak menegur para taruna. Rupanya itulah Jenderal Mung. Pagi itu sengaja dia datang ke Akmil untuk melakukan sidak dan melihat aktivitas taruna. Begitu Prabowo dan kawan-kawan menyadari sosok tersebut adalah Mung, mereka segera berhamburan ke lapangan. Dalam hal kemiliteran, Mung dikenal memberikan teladan. Dia selalu memulai lebih dahulu dalam setiap pelatihan, mulai panjat tebing, terjun, lempar pisau, lari, dan menembak. Mung, kata Prabowo, pernah memimpin lari seluruh pasukan yang terdiri atas satu resimen dan dua batalion dari Cijantung ke Cililitan pulang pergi. Bila berlari, Mung selalu membawa senjata dan membuka baju seperti anak buahnya. Beliau sangat terkenal sebagai perwira Spartan, perwira yang sangat tangguh dan kuat fisiknya, ucap Prabowo. Mung wafat pada 22 Desember 2012 dalam perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.